Seorang bandit terekam kamera CCTV mencuri motor di area parkir kos, Jalan Raya Rungkut Kidul, Rungkut, Surabaya, pada Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021 dini hari. Motor Honda Scoopy milik seorang penghuni kos bernama Tiara Raib. Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Tribun Jatim, pelaku seorang laki-laki mengenakan setelan kaos dirangkap jaket dan sarung motif kotak-kotak. Sejak detik awal, pelaku tampak menyisir semua motor di area parkir kos tersebut, hingga tiba pada sebuah motor paling ujung, yang ternyata milik Tiara. Kakak korban, Andi, mengatakan, adiknya sudah memastikan motor sudah dalam keadaan dikunci setir, sebelum ditinggal. Warga Rungkut Surabaya itu menerangkan, adiknya baru menyadari motornya tidak lagi ada di tempat saat pagi hari sebelum memulai beraktivitas. Kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh korban ke kepolisian setempat.